Video ini dibawakan oleh Financial Faiz, Takaful Hibah, Properties, ASB Financing. You see, my team selalu dapat direct messages yang memang I benarkan my audience untuk contact I. Dan ramai juga yang tanya, apakah itu ASB? Ada yang tak faham ASB itu apa? Lepas tu tanya pula pasal apa itu ASB Financing? Alamak, lagilah pening kan? Hari ini I nak explain apakah itu ASB dan juga ASB Financing. Let's jom! Hey guys, tengok ni. Top geographies, Malaysia 96.3%. Ni memang lah. I'm not surprised. Tapi, siapalah mat-mat orang putih ni yang duduk kat United States ni tengok video I? I guess ada ramai budak-budak Malaysia yang belajar kat USA tengok video-video I. That's very good, very nice. Tapi jangan USA je. Australia, UK, mana diorang ni? Tak nampak pun? Tolong share dan subscribe ya. Yeah? Take care. Okay, so first of all, you guys kena tahu ya. Waktu I start buat YouTube channel ni, I buat banyak gila content pasal ASB dan juga ASB financing. Sampai kan, dalam banyak-banyak IP tag tu, ada property, kewangan lah, kehidupan lah. Salah satu dia adalah ASB financing. So, kalau you guys nak tahu lebih lanjut ataupun lebih menyeluruh, boleh je tengok video-video lama. Tapi untuk yang baru kenal dengan I ni dan nak dapatkan style yang baru, dulu memang I cakap lambat sikit. Tapi sekarang lagi laju. I buat video-video baru untuk you guys ya. Nombor satu, apakah itu ASB? Nama panjangnya adalah Amanah Saham Bumi Putra. Satu fund ya, unit trust fund di bawah ASNB, Amanah Saham Nasional Berhad, di bawah PNB, Pemodalan Nasional Berhad. Benda penting ya, sebab kita kena tahu apa benda kita nak beli. Beli apa? Beli unit lah. ASB ni dia macam tabung unit trust yang lain jugalah. Ada banyak dekat luar sana. Dan dia punya penjaga adalah company yang kita dah selalu dengar, Public Mutual lah, Kenanga lah. Tapi yang membezakan tabung ASB dengan tabung-tabung lain dekat luar adalah ASB ni, satu unit dia RM1. Tak akan berubah. You beli hari ni, satu unit RM1. You beli ataupun you jual lepas bulan, lepas 10 tahun, tetap satu unit RM1 juga. Harga dia tetap. Berbanding dengan unit trust yang you selalu dengar kat luar sana, satu unit dia, harga dia boleh berubah-ubah. Hari ni, satu unit maybe 20 sen. You tunggu esok. Tak payah tunggu lama. Tunggu esok je. Satu unit dia boleh jadi 21 sen ataupun 19 sen. Now, kenapa kerajaan nak membuatkan satu tabung yang harga dia tak boleh ubah? I beritahu siap-siap lah ya. Orang Bumi Putera ni takut nak menginvest. Melabur. Dia simpan, maybe dia okay. Tapi selalu dia akan simpan dekat mana? Kat bawah bantal. Ataupun dekat bank. Dia percaya bank lah. Tapi kalau simpan dekat tempat-tempat macam tu, you punya kadar pulangan tu agak rendah. Jadi, kerajaan nak lah orang Bumi Putera ni melabur. Dia buatlah satu tabung called ASB. Tapi masalahnya, orang Bumi Putera ni pun dia takut. Kalau hari ni satu unit RM1, I melabur RM10,000. Boleh tak? Duit RM10,000 tu turun. Dia takut yang turun tu. Sebab itulah munculnya ASB. Unit amanah harga tetap. Jadi apa pulangan yang you dapat sebagai pelabur? You dapatlah dividen yang akan diberi pada setiap awal tahun. Berdasarkan pelaburan you, 12 bulan yang lepas. Contohnya sekarang ni Disember 2021. Nanti bila bulan Januari, pelabur-pelabur ASB akan dapat dividen berdasarkan pelaburan dia daripada 1 Januari 2021 sampailah 31 Disember 2021. 12 bulan. Bawah ASNB ni ada banyak account. ASB 123, ASN 123 dan yang lain-lain. Tapi untuk topik ni kita nak fokus pada ASB 1 dan 2 sahajalah. Sebab ASB 1 dan 2 ni lah yang you boleh buat financing ataupun ASB loan yang kita selalu dengar tu. ASNB collaborate dengan bank-bank dekat Malaysia untuk berikan pinjaman kepada pelabur untuk letak duit dia dekat dalam ASB dan ASB 2. Persoalannya, kenapa pelabur nak buat ASB financing? Kenapa tak pakai duit cash je? Kenapa kena buat pinjaman? Kalau pinjaman kan kena bayar bunga. I tak nak jawab soalan tu for you. I nak you sebagai pengguna untuk buat kira-kira beza kan pelaburan dalam ASB menggunakan financing versus pelaburan dalam ASB menggunakan cash. Tapi kena buat comparison yang samalah. Contohnya, you sanggup letak RM200 cash ke dalam ASB setiap bulan. Bandingkan kalau you ambil ASB financing untuk RM200 sebulan, termasuk sekali dengan takaful kalau ada, untuk pinjaman selama 30 tahun, for example. Lepas tu you bandingkan 30 tahun, termasuk sekali dengan dividen yang akan dikompaunkan untuk dua-dua account ni, assuming that you tak keluarkan duit dividen tu lah. Jangan kacau. You cuba tengok, yang mana satu akan memberikan pulangan yang lebih banyak. Basically, orang ambil pinjaman ASB financing ni sebab dia nak startkan pelaburan dia dengan amount yang besar, RM50,000 ke RM200,000 ke. Sebab dividen ASB dikira secara pro rata. Maksudnya, dia akan tengok ya, baki terendah setiap bulan January, February, March, April sampailah habis tahun tu sebelum buat kira-kira untuk bagi dividen. Jadi kalau hari ni you baru buka akaun ASB, you startlah bayar RM200. Bulan depan you bayar lagi
lagi RM200, dapat RM400, RM600, RM800, RM1,000. Sampai bila you nak kumpulkan satu dana yang besar? Now, you kena faham ya, I bukan kata ASB financing tu adalah cara yang terbaik ataupun investment dalam ASB pakai cash tu tak bagus. I'm saying that you kena tengok sendiri, you kena dengar explanation dua-dua. Tak boleh salah satu saja. Fahamkan dan buat your own decision. Kalau you nak melabur dalam ASB menggunakan ASB financing, boleh contact my team. Nombor dia ada dalam video description di bawah ya. I tak jual ASB financing. I tak ada kena-mengena dengan ASB ataupun ASMB dan I dah tak kerja bank lagi. Itu you kena faham. Tapi I boleh connectkan you dengan banker yang I percaya. Sebab bila ambil ASB financing ni, ada selok-belok yang you kena tahu juga. Contohnya, berapa banyak takaful you patut ambil? Penuh ke? Minimum ke? Kosong ke? Dan berapakah amount ASB financing yang you patut ambil? Kalau gaji rendah, takkanlah nak ambil banyak-banyak sangat. Kalau gaji tinggi, janganlah ambil rendah sangat. Kena ambil yang sesuai. Dan my team dan juga my bank officer boleh tolong you. Now, ramai orang selalu tanya I pasal teknik rolling ataupun teknik hybrid. Dan kalau you tengok orang yang selalu cakap pasal benda ni, dia naklah you ambil ASB financing product dengan dia. Sama ada dia banker ke ataupun dia agent ataupun broker. Personally, I in this scene ya, I tak suka orang ambil teknik rolling. Sebab itu adalah taktik menipu diri. Selalunya orang yang cakap pasal teknik rolling ni atau hybrid, dia akan cerita macam ni ya. Gaji RM1,500 boleh ambil ASB financing sampai RM200,000. Ini caranya. Basically, apa yang diorang suggest you buat adalah menggunakan duit dividen yang you akan dapat tahun depan. Tahun pertama ni, you bayar macam biasa dululah. Tapi bila dapat dividen tahun depan tu, you pakai duit tu untuk bayar you pay installment for the next 12 months. Put it this way, I tak suka dan ASMB pun tak suka. Sebab apa? Sebab ASMB tak dapat menjaminkan pulangan. Pulangan dia, Alhamdulillah, consistently lebih tinggi daripada fixed deposit. Tapi bila you pakai teknik rolling, sebab you telah dijanjikan oleh this banker-banker yang nakal sikit ni lah ya. You pay installment untuk tahun depan boleh di cover oleh dividend. But you bayangkanlah, kalau you ambil ASB financing RM200,000, lepas tu ASB announce dapat 4.25% dividend. RM200,000 darab 4.25% adalah RM8,500. Okay, you akan dapat banyak tu lah pada bulan Januari selepas setahun melabur. Tapi bayangkan, installment you adalah RM800 sebulan. Darab 12 bulan adalah RM9,600. Dividend yang you dapat adalah RM8,500. So, you kena top up RM1,100. Lepas tu, what will happen ya? You sebagai peminjam yang kurang arif ni lah. Sebab you percaya bank officer tu bulat-bulat. You dengar cara dia bercerita gebang-gebang pasal teknik menggunakan ASB loan secara rolling untuk kahwin, untuk beli kereta dan macam-macam lagi. Tiba-tiba, satu tahun tu, you kena buat top up. ASMB tak suka sebab you akan cancel you punya ASB financing. The idea of ASB financing bukannya untuk hari ini sahaja. You sepatutnya simpan benda tu untuk bertahun-tahun menggunakan taktik compounding. Teknik compounding ni pula lain daripada teknik rolling. Maksudnya kalau you ambil ASB financing RM200,000, well, RM200,000 tu akan masuk dalam you pay account ASB dan you akan dapat dividen setiap tahun. You jangan usik dividen tu. You biarkan dia beranak pinak, compounding lah. At the same time, you kena bayar bank. Pakai duit siapa? Pakai duit gaji you lah. Itulah dia bezanya. Ada bank officer gesang sangat nak cerita kat you pasal ambil rolling technique lah, hybrid technique lah. Sebab apa? Sebab dia nak close the deal lah. Dia ada KPI dia. Okay, tak apa. Dia nak cerita. Maybe tak illegal pun. Tapi you, janganlah termakan janji-janji diorang. Sebab nanti, bila tahun depan, dia tak boleh nak bayar you punya installment tu, you nak claim apa-apa daripada dia, memang tak boleh lah. Jadi, kalau gaji you RM1,500 dan you nak makan, minum, bayar duit itu, bayar duit ini dan baki untuk saving you cuma RM500 je sebulan pun, jangan habiskan RM500 dekat dalam ASB financing. Buatlah half-half, RM250 untuk ASB financing punya installment, RM250 lagi pergi masuk dalam ASB tapi secara cash. Ataupun kalau you tak nak letak dalam ASB pun tak apa juga. Ada banyak tabung-tabung lain. Tabung haji lah, SSPN lah. You tak simpan dalam bank account you pun tak ada masalah. Yang penting, you jangan gesang sangat apa yang orang menjual tu cakap. Termasuklah I. Sebab you ingat I tak menjual ke? I pun menjual juga. Tapi I ada morality. Yang paling penting, budaya menabung tu kena semat dalam diri kita. Benda ni lah yang paling lemah sekali dalam kaum-kaum bumi putera. Handphone mahal, savings tak ada. Tak salah untuk enjoy kehidupan ni. Tapi kena berpada-pada lah. Jangan semua nak yang best sahaja. Sampai berhutang, sampai savings pun tak ada. Lepas tu bila orang lain yang kaya, kaum lain yang kaya, you
marah-marah. Salahkan kerajaan lah, salahkan PMB dan ASMB lah, salahkan semua orang kecuali diri you sendiri. If you guys think that video ni best dan you nak I post banyak-banyak lagi, please like, comment dan subscribe to my channel. Share video-video ini dengan kawan-kawan you, terutama sekali yang degil-degil tak nak menabung. Thank you very much. You guys awesome. Jadilah pelabur yang bijak dan Assalamualaikum.